Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel YouTube Faris Ray. Kepada yang baru datang ke channel aku, diharap sudi like, follow channel YouTube aku dan jangan lupa like, share and comment. Okey, hari ni aku nak buat unboxing bateri motor aku sebab bateri aku dah kong. Jadi aku tak boleh nak pakai starter tangan. Kemudian okay, bateri ni aku beli online. Shafiq beli kan. Dia beli dekat Shopee, Amaron Malaysia official. Jadi kita tengoklah barang dia macam mana. Amaron Pro Bike Rider, Amaron. Kita akan buat pemasangan. So nanti aku akan share tutorial lah, tukar bateri. Aku pun first time baru nak tukar bateri daripada mula pakai motor LC aku ni. So motor aku lebih kurang sekarang dah 3 tahun lah, nak masuk 3 tahun. Okay, baru first time tukar. Bateri tu dah kong dalam 2-3 bulan lepas lah. Okay, nanti kita jumpa dekat video tutorial. Okay, see you. Okay, nak tukar bateri kita ni perlukan 10,000 bunga saja. Okay, teka tangan siapa. Dah tengok jam, dah tahu lah. Jamahan. Aku siap basuh lagi. Tak kotak bateri. JP original. Okey. Ha, ni original punya. Bukti original, tak pernah tukar. Siap bosing. Dah. Itulah ni. Okey, berhabuk. Lap sikit. Tak ada. Nanti lah, boleh kemudian. Tu baru pendek. Pendek sikit lah. Hari ni kita ada assistant lah. Sebab kita pinjam Y8 tu tadi. Alah.
Okey. Sekarang kita cuba pakai starter. Lama dengan motor ni tak hidup pakai starter. Charge pun dapat sekali dua kali je itu. Okay, hari ni aku nak buat self service lah. Ni first time aku tukar minyak hitam semua sendiri lah. Sebab ni first time aku beli online. Okay, tapi sebelum tu, pada yang belum subscribe channel aku, harap korang boleh support aku dengan subscribe channel aku dan like, share and comment semua video-video aku. Okay. Seperti yang korang nampak, aku ada minyak motul. Okay, ni first time aku pakai yang 5100 ester. Sebelum ni aku pakai 3100, tak ada ester. Sebab apa aku beli yang ni? Sebab murah. Sebab kalau aku beli dekat kedai biasa, dekat bengkel aku tukar, kalau yang 3100 tu harga dia RM39 sekarang, 39 atau 40 lah. Tapi ni aku beli dekat Shopee baru RM40. Jadi aku ambil yang ada ester lah. Lepas tu, ini memang genuine product eh. Memang original, aku dah check. Kita boleh scan kat sini. Okay, kita download app Scan Trust. Lepas tu kita boleh scan barcode ni lah. So dia memang keluar genuine product. Okay, nanti Shopee link nanti aku share dekat description. Okay, ni outfitter. Aku dah beli lama. Aku beli satu bundle. Dan semalam aku dah custom made takung ni. Kita nak tadah, nak drain minyak hitam. Okay, kemudian kita perlukan spanner 8 untuk buka oil filter cap tu. Tapi sebagusnya kalau ada spanner box 8 lah. Okay, sama ada Y8 ataupun T8. Okay, aku tak ada. Jadi aku cuba pakai ni je, spanner biasa. Dan 19 untuk buka bawa enjin tu. Dan satu lagi, kain broke. Okay, tu je yang kita perlukan. So motor dah boleh start pakai starter tangan. Minyak pun aku dah servis tadi. Minyak pun aku dah servis. Sekarang aku nak pusing-pusing lah dengan Syafiq. Syafiq motor baru siap, baru keluar bengkel, baru up spec. Gila lah dia orang. Kita